Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan memindahkan tanaman saya dari polybag ke dalam pot sehingga tanamannya terkesan lebih bagus dan lebih mewah. Untuk proses pemindahannya ikuti sampai selesai ya. Nah, ini adalah gambaran sebelum dipindahkan. Ini masih di dalam polybag dan kita akan pindahkan ke dalam pot. Ini adalah gambarannya yang sudah dipindahkan dalam pot. Nah, ini adalah tanamannya yang saya akan pindahkan ke dalam pot. Masih dalam polybag dan jumlahnya sangat banyak. Ada yang sudah besar dan masih ada yang banyak yang kecil-kecil yang baru tumbuh. Saya tidak tahu ini namanya tanaman apa. Bagi teman-teman yang tahu, silakan tulis komentar di bawah. Itu akan sangat membantu saya. Dan ini adalah potnya, nanti akan saya pindahkan ke sini. Kita akan menuang sedikit tanah yang ada di pot supaya bisa masuk. Kita tekan-tekan dulu supaya tanahnya gembur sehingga mudah untuk dicabut. Nah, ini sudah gembur, tinggal cabut, sangat mudah sekali. Kita akan melihat ini banyak sekali, ada anakannya juga sangat banyak. Kita potong karena sudah layu. Nah, masih ada anakannya yang tertinggal. Kita akan jadikan satu biar nanti tumbuh dengan bagus. Kita langsung taruh di dalam pot. Kita susun. Setelah pas, kita akan tambahkan tanahnya. Ini adalah tanah yang dari pot tadi berwarna hitam karena dari hasil pembakaran ranting-ranting pohon-pohon dan daun-daun, dan dipastikan tanahnya subur sehingga pertumbuhannya pasti akan lebih maksimal lagi. Kita masih menambahkan tanah. Dan kita akan melihat hasilnya yang sudah di dalam pot. Ini adalah hasilnya yang sudah di dalam pot. Sangat bagus. Lebih bagus dari tadi yang masih dalam polybag, dan nanti kalau sudah tumbuh pasti akan lebih bagus. Demikian video singkat ini, semoga teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.